Gentlemen, it's an absolute pleasure for me to be a moderator for the first day of Taiwan Higher Education Fair 2022. My name is Prima Sari from Taiwan Education Center Indonesia in Surabaya office. At this event will last 3 days with 60 universities joining. So please look forward to it, and we will have lucky draws in the afternoon and also evening. Please stay tuned with us and stick into this event. Then, we also provide Q&A interaction. Please visit the website at www.taiwanedufair.com to ask questions and also interact with the university representative in Taiwan. And if you have any further inquiries about studying in Taiwan after the event, please do not hesitate to contact TEC in our social media. We have Instagram at taxi.eu or Telegram at taxi. And also in TEC in Jakarta at tetotech_Indonesia. For today's event, we have 2 sessions of live presentation from 20 universities. For your information, our education fair will be live streaming at www.taiwanedufair.com. So for all of the participants, please stay tuned with us and also enjoy the presentation session. In a short while, we will start our first session with a short introduction video from each university, and then we will invite the university representative to present their universities. We will begin with the first university of this session, National Kwe Mai University. This interview. First of all, can you introduce yourself, your name, where are you from, and your major? Sure. So, hi, I'm Amel. My Chinese name is Jiang Xia, and I'm from Indonesia, and I'm majoring in Business Administration Department. Cool. Can you introduce a little bit about your major? Sure. Well, Business Administration is one of international students' favorite major. Business Administration is one of the major in College of Management. So, in this major, when you are in the last semester of your study, you have an opportunity to do full paid internship. One of my friends did that, and he got paid for 25,000 NTD each month. Multiplied by 5 months he did the internship, that's a lot of money. Okay, thank you for your explanation. What's a great explanation. And now, also, can you also introduce yourself? Your name, where are you from, and your major? Yes, my name is Vicente Maximiliano. My Chinese name is Huang Xiaolong. I'm also from Indonesia, and also from Business Administration. Also from Business Administration, right? So, is College of Management is the only college here? Or is there any college or other major in NTU? There are a lot of majors available in NTU. For example, Computer Science major. If you're majoring in Computer Science, you will get to use this VR room to test out the games or applications that you've made. Computer Science major is one of the majors that included in this college. Here are other majors included in this college. Now, we are in one of the rooms where nursing students used to practice. Nursing is included in the College of Health and Nursing. Other majors that are available in this college is Social Work major and Long-Term Care major. NTU has College of Humanities and Social Science. These are the majors available in this college. One of the majors is Architecture. And now, I'm at the place where architecture students make their own building designs. That's such a great explanation, Sita. Now, on to the next question. Is going to campus and study the only thing you do here? Or do you have other activities such as student club or another organization probably? Yes,
personally, I'm one of National Sumo University's ambassadors. As the ambassador of National Sumo University, we are trained to do various things in appropriate manner. Our duty is to help organize grand events both inside and outside the university. And those are the things that I do as National Sumo University Ambassador. And how about you, Vicen? Do you also have another activity outside the class? Student club, probably? Yes, sure. I joined Indonesian Student Association on PPI. Now I'm going to have a meeting with them. He's at work so late. Eh? Isn't it supposed to begin at 3? No, it's begin at 2 o'clock. Oops, then I saw it wrong. Anyway, Fania, can you do me a favor? What is it? Can you share with me what are the activities that PPI has this year? For the coincidence, we're just talking about the activities that we have for this year. The activities that PPI holds are, first, Batik Day, which is an event where we invite both international students and local students to learn and try to paint batik. The second activity is Indonesian Student Familiarity Event, where we will play a few games and do barbecue with all Indonesian students. Next activity is Indonesian Independence Celebration Event, where we will do a fun competition together with all Indonesian students. I see that you two are active even outside the class. Hmm? That's great. All right, moving on. What are the facilities that you can use during your daily life in NTU? Well, there are a lot of facilities. Where do I start? Okay, that's the short video from National Kuemo University. Now I will invite the representative from National Kuemo University to deliver the information of your university. For the representative of National Kuemo University, time is yours. Okay, thank you, Ms. Primasari, and hello everyone. My name is Frankie and I come from Indonesia. And I'm one of the international students here in National Kuemo University. So if it's more convenient, I will use Bahasa here to introduce this short briefing. Okay, so next. Okay, jadi perkenalkan nama saya Frankie Kang Hernando dan saya asal dari Indonesia, dari Pekanbaru, Riau. Jadi di sini saya akan membantu National Kuemo University untuk briefing sedikit mengenai kampus kami ya. Nah, jadi ini jadi ini ketua dari international office kami namanya Yvonne Yen dan dia adalah lulusan dari UK. Okay, next. Jadi ini tiga bagian yang ada di international office kami. Yang pertama itu adalah international dan exchange dan cooperation. Itu bagian kita, bagian mahasiswa internasional. Terus yang kedua ada cross trade affairs section, itu adalah bagian untuk mengurus mahasiswa-mahasiswa dari mainland China. Dan yang ketiga itu adalah Chinese Language Center, itu untuk mengajari kita itu adalah bagian yang mengajari kita mahasiswa internasional untuk berbahasa Mandarin. Okay, next. Okay. Jadi apa sih alasannya kenapa ke Taiwan dan kenapa harus ke Kinmen? Ini adalah 5 alasan mungkin yang bisa kami simpulkan. Okay, next. Kinmen itu di mana sih? Kinmen itu jauh dari pulau utama Taiwan dan memerlukan sekitar 50 menit untuk naik pesawat dari kota-kota besar di Taiwan. Kemudian, tapi di sini, untuk kita pergi ke mainland China, itu dekat banget. Bahkan naik kapal aja 30 menit bisa nyampe. Jadi bisa dibilang, lokasi geografisnya Kinmen itu lebih dekat ke China daripada ke Taiwan itu sendiri. Tapi dia tetap bagian dari Taiwan ya. Okay, next. Okay, jadi ini beberapa scenery yang bisa kita lihat di Kinmen. Ya. Next. Okay, jadi ini juga beberapa kuliner, wisata kuliner yang bisa kita nikmati di Kinmen.
Ini khusus di Kinmen doang ya adanya mungkin. Oke, okay, next. Nah, jadi selanjutnya ini aku bakalan ngejelasin bagian-bagian dari kampus. Ini beberapa gedung yang lumayan sering dipakai oleh mahasiswa karena banyak aktivitas yang dilakukan di sana. Oke, okay, next. Nah, ini fasilitas. Ada tempat main biliar, itu gratis. Ada kolam berenang, itu gratis. Ada lapangan basket, itu gratis juga. Ada jogging track pasti gratis. Kemudian ada tenis meja, itu juga gratis. Tapi untuk yang terakhir, notes terakhir, untuk gymnasium kita, itu bayar. Next. Okay. Jadi ini beberapa aktivitas yang diadakan oleh International Office untuk kami, para mahasiswa internasional. Next. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sedikit detail tentang student exchange yang ada di National Kumho University. Nah, jadi kami ada 3 jenis exchange, itu internasional, atau yang kedua itu domestik, dan yang terakhir itu adalah ke China, mainland China. Nah, yang pertama ini adalah exchange internasional. Jadi kita ada kerjasama dengan Amerika, Jepang, Malaysia, Turki, Jerman, Rusia, Korea, Hungaria, Indonesia, bahkan Vietnam, Spanyol, dan Slovakia. Ada beberapa murid internasional yang udah ke US. Next. Nah, jadi ini exchange domestik. Jadi kita exchange dengan beberapa universitas lokal Taiwan, yang pasti itu negeri ya. Nah, saya dulu pengalaman sedikit cerita, saya adalah mantan mahasiswa exchange dari Kuoli Chongqing Dashue, itu terletak di Taichung. Dan pengalaman yang seru pastinya, karena kita bisa menikmati, bisa dibilang atmosfer yang berbeda di antara dua kota. Oke, okay, next. Nah, jadi yang terakhir, ini adalah exchange dengan universitas di mainland China. Jadi di sini ada sekitar 34 universitas yang top di China. Dan beberapa di antaranya ada Nanjing University, terus ada Sichuan University, dan lain-lain. Next. Oke, okay, jadi sedikit perkenalan singkat mengenai jurusan-jurusan apa aja sih yang ada di kampus kita. Nah, jadi kita ada beberapa fakultas. Yang pertama ada Fakultas Humanities and Social Science, terus ada Science and Engineering, terus ada Health and Nursing, kemudian yang terakhir ada College of Management, yang favorit kita orang Indonesia. Oke, jadi pertama, aku bakal ngejelasin dikit aja, singkat, mengenai Humanities and Social Science. Jadi ini adalah beberapa list fakultas, beberapa list departemen yang ada di Fakultas Humanities and Social Science. Next. Kemudian ini Science and Engineering, Teknik, kemudian IT, gitu-gitu, itu ada di sini. Next. Nah, ini jurusan fakultas favorit kita orang Indonesia. Itu adalah Sports, Business, Tourism, Industrial Engineering. Nah, 4 itu adalah jurusan favorit kami, orang Indonesia, yang ada di sini. Next. Kemudian yang terakhir itu adalah health and nursing. Jadi di Taiwan itu terkenalnya tentang banyak orang tua. Nah, dan orang tua memerlukan hal-hal seperti health dan nursing ini. Itulah kenapa di kampus kami ada jurusan health and nursing. Next. Oke, jadi ini beberapa contoh mengenai tuition dan fee. Jadi bisa dibilang biaya per semester. Kami di National Kumho University. Nah, kita ambil contoh itu Fakultas Manajemen ya. Nah, Fakultas Manajemen itu untuk S1-nya itu sekitar 1.536 sampai 1.757 USD per semesternya. Kemudian untuk masternya itu sekitar 1.576 sampai 1.766. Kemudian ada akomodasi, itu adalah asrama yang disediakan oleh sekolah untuk kita. Jadi itu kita boleh milih, kita mau tinggal di asrama atau kita mau tinggal di luar, itu juga boleh. Nah, untuk yang cowok itu 277 USD, itu sekitar 4 jutaan per semester.
Nah, kemudian untuk yang cewek itu sekitar 310 USD, itu sekitar 4,5 jutaan per semesternya. Oke, okay, next. Nah, tapi di sini kabar bahagia untuk kita semua. Kami ada scholarship-nya, ada beasiswanya. Dan bisa dibilang gampang ya. Oke, okay, mari kita lanjut ke next slide untuk pembahasannya. Nah, jadi di tahun pertama kita itu udah langsung dapat half tuition. Jadi kita di tahun pertama itu kita udah langsung dapat beasiswa 50%. Jadi di sini itu di Taiwan itu nggak ada kayak biaya pembangunan di Indo atau biaya lain-lainnya. Nah, jadi Taiwan itu spesialnya mungkin itu. Jadi kita di sini cuma ada biaya per semester. Itu udah termasuk semua. Termasuk SKS kita, termasuk internet kita gitu. Jadi udah termasuk semua. Jadi di tahun pertama kita itu udah dapat 50% beasiswa. Bayangin, kita belum datang kita udah dapat beasiswa gitu. 50%. Oke, okay, next. Nah, jadi gimana sih dengan tahun-tahun berikutnya untuk tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat? Jadi di tahun kedua, ketiga, dan keempat kita bakalan nyediain beasiswa juga pastinya, bahkan lebih dari tahun yang pertama. Syaratnya pasti ada. Itu adalah kita harus mengikuti tes satu syarat pertama. Kita harus ngikutin tes TOCFL, itu Test of Chinese Foreign Language yang ada di Taiwan. Di Indonesia juga ada sih TOCFL-nya, dan kita harus lulus tesnya itu A2. Itu kayak HSK di Indonesia kalau nggak salah. Kalau untuk versi mainland China-nya ya, itu HSK. Tapi ini TOCFL itu ada versi Taiwan-nya. Oke, okay, next slide. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua, ranking di kelas itu harus top 50%. Dan itu dirata-ratain selama 1 tahun. Contoh, kita di semester 1, itu kita dapat ranking 5 dari 20 orang. Berarti kita ada di 25%. Kemudian di semester 2, kita dapat ranking 7 dari 20 orang. Kalau dijumlahin, berarti kita rankingnya 12. Berarti kita kalau dirata-ratain, kita rankingnya 6 dari 50 dari 20 orang. Yang artinya kita 30%. Dan kita qualified untuk mendapatkan beasiswa full di tahun keduanya. Oke, okay, next. Nah, tapi kalau orang Indonesia datang ke Taiwan kan terkendala bahasa pastinya. Nah, gimana sih kalau misalnya nggak bisa ngikutin pelajaran? Oke, okay, tenang aja. Sekolah menyediakan keringanan, sedikit keringanan ya. Kalau kita di kelas mendapat ranking 75%, mereka bakalan menyediakan beasiswa 50%. Balik lagi ke yang kayak yang tahun pertama, 50% pengembalian dana tuition. Oke, okay, next. Nah, jadi ini yang harus di notes ya. Kita di sini sistemnya reimburse. Jadi kita bakalan bayar uang tuition dulu, kita bakalan bayar uang per semester dulu, baru ntar ditransfer ke kita, ke rekening kita langsung. Terus yang kedua, kita bakalan harus ngelakuin volunteer. Volunteer itu kayak ngebantu-bantu di kantor-kantor di sini secara gratis ya, selama 80 jam per semester. Kantor-kantor yang ada di kampus. Contohnya seperti aku sekarang, aku lagi ngebantuin di kantor international office kita untuk melakukan ini, perkenalan ini. Kemudian yang kedua, itu seperti yang tadi aku udah bilang, itu kita harus dapat skor A2 di tes TOCFL. Oke, jadi yang ketiga, mungkin ini sedikit ya, untuk kalian yang penasaran, di Taiwan itu kita bisa kerja part-time, dan itu legal. Terus gaji per jamnya juga lumayan, itu sekitar $168 per jam. Kalau dirupiahin itu sekitar Rp84.000 per jamnya. Bayangin, Rp84.000 per jam, kalau sehari kerjanya 8 jam itu sekitar Rp720.000 per hari. Oke, okay, next.
Okay, jadi selain dari beasiswa yang tadi, sekolah juga menyediakan subsidi. Nah, subsidi, duit lagi nih. Nah, jadi subsidi ini berasal dari pemerintah Kinmen, pemerintah kota Kinmen. Nah, subsidi ini sekitar 5.000 NTD, NT dollar itu sekitar 2,5 juta per semesternya. Itu subsidi yang pertama. Kemudian ada subsidi yang kedua lagi dalam bentuk kupon, dalam bentuk voucher. Itu sekitar 1 juta rupiah vouchernya. Nah, jadi kalau di total-total, kita dapat subsidi dari pemerintah itu sekitar 3.500 per semesternya. Next. Oke, jadi gitu aja briefing singkat. Jadi gitu aja briefing singkat dari aku. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Ada yang penasaran tentang kampus, tentang gimana sih Taiwan itu? Aku di sini juga udah 2 tahun sih, sekitar 2 tahun, dan jujur kalau buat aku sendiri di sini aku merasa nyaman karena satu itu di sini rendah kriminal banget. Dan kita bahkan bisa pulang jam 2, jam 3 gitu, subuh, nggak ada masalah apa-apa gitu. Walaupun jalanannya gelap ya. Gitu. Kemudian kalau untuk part-time juga lumayan sering sih aku. Karena sekolah juga bakalan ngebantuin kita sedikit untuk nyari part-time gitu. Jadi kayak misalnya ada lowongan sekolah, staff-staff sekolah mungkin ada dapat lowongan. Nah, lowongannya bisa dioper ke kita gitu. Gitu. Mungkin ada yang mau nanya? Okay, thank you to Mr. Frankie as a representative from National Kuema University for the interesting presentation. Maybe to all of Indonesia.